Oke teman-teman, di hari ini kita akan mengupas tentang kembung nih. Ada dua macam kembung. Yang satu namanya kembung banjar, yang satu namanya kembung mata belu. Atau bisa disebut juga dengan bentrong. Ini namanya mata belu atau bentrong, atau ini kembung banjar. Tuh, bedanya kan matanya kan? Bedanya kan? Ini yang gede, ini yang kecil. Ini yang banjar. Harganya pun juga berbeda. Sekitar 2-3 sampai 5 ribu lah perbedaannya harganya antara kembung banjar dan bentrong. Di sini juga ada perbedaan. Kalau kembung banjar kan ada garis warnanya agak keungu-unguan dan kuning ya. Kalau bentrong itu nggak ada garisnya. Dan di sini ada seperti apa ya? Kulit cangkang tipis lah, tipis, nggak bisa dimakan. Kalau di kembung banjar nggak ada, ini full bisa dimakan semua. Tapi pada dasarnya tekstur dagingnya dan lain sebagainya rasanya sama. Cuman yang membedakan ya ini doang, mata ada kulit yang keras, agak keras yang nggak bisa dimakan, dan garis-garisnya. Di sini ada garis keungu-unguan dan kuning. Di sini cuman kuning agak lamat-lamat. Oke guys, teman-teman sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan video selanjutnya kita akan bagaimana caranya untuk mengupas, untuk membersihkan kembung tersebut. Terima kasih.